Gue hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Yes, yuk foto berdua. Suruh Karin aja yang jadi kameramen. Oke, kalau gue terserah lah siapa yang mau jadi kameramen. Yang penting foto. Eh, tidak bisa. Gue juga mau foto kali. Kita bertiga, suruh Tari aja yang jadi kameramen. Ya udah deh, kalau gitu kita bertiga foto yuk. Lo mau kan Tari jadi kameramennya? Sini, biar gue aja yang jadi kameramennya. Dijamin bagus kalau gue mah. Udah pedas ya belum nih? Gue hitung ya. Satu, dua, tiga. Udah nih, dijamin bagus lah. Kalian berdua nggak mau foto? Yuk foto berlima. Mumpung pakai seragam baru nih. Cepetan sini. Kenapa sih? Pas kita udah naik kelas 12, ini seragam baru muncul. Kenapa nggak dari pas kelas 11 kemarin coba? Kalau gini kan percuma. Lah kita cuma pakai untuk 1 tahun doang. Tahu nih, mana seragam cowok warna hitam semua lagi? Yee, bagus lah. Emangnya lo mau warna pink kayak ciwi-ciwi? Yang nggak gitu juga kali. Maksud gue terangan dikit lah. Jangan hitam. Hai, Ray. Kenapa? Gak apa-apa kok, kita cuma mau gabung aja. Boleh kan? Kalian lagi ngapain? Apa lu liat-liat? Naksir ya? Pede banget lu. Ya kali gue naksir sama lu. Lagian seharusnya lu tuh bersyukur dilihat cewek secantik kita. Allah, cantikan juga ciwi-ciwi JKF. Ya gak Al? Jelas lah, ciwi-ciwi kita mah gak ada tandingannya. Apalagi dibanding sama kalian. Masih mendingan upil gue. Nyebelin lo Al, masa kita disamain sama upil? Dasar lo, buta kali. Guys, yuk ke kantin. Udah lapar banget gue. Yuk, gue juga udah lapar nih. Yes, yuk ke kantin. Jessica. Hah? Lo ngapain melamun? Yuk ke kantin. Kita udah lapar nih. Kalau gue ke kantin, pasti ketemu sama Ray. Gue gak ikut ya, gue di kelas aja. Soalnya gak enak badan. Ya udah, yuk ke UKS aja biar kita antar. Iya, atau lo mau kita ambil obat? Mau nggak? Nggak usah lah, gue bisa ke UKS sendiri. Kalian makan aja ke kantin. Ya udah deh, nanti gue beliin makan ya buat lo. Kalau nggak makan, ntar lo tambah sakit lagi. Oke deh. Hai ciwi-ciwi, lagi pada makan apa nih? Gabung aja yuk, makan sini. Jessica mana? Kok gak gabung sama kalian? Jessica gak ikut, dia lagi di kelas, gak enak badan. Katanya tadi mau ke UKS. Coba deh, Kak Ray cek. Dia belum makan juga loh. Ray mau kemana tuh? Wah, fix sih. Pasti dia mau cari PHU itu. Kalian lihat aja di sana. PHU itu nggak ada bersama mereka. Sya, emang lo yakin bakal biarin mereka bertemu? Enang aja, nggak bakal gue biarin. Apalagi sampai mereka jadian, gue nggak bakal diam. Ayo ikutin Ray. Jangan sampai Ray ketemu sama PHU itu. Gue nggak bakal diam.
Jessica. Lo udah gak mau lagi ya ketemu sama gue. Ngapain lo kesini? Gue mau minta maaf soal kemarin malam. Udahlah, jangan dibahas lagi, capek gue. Mending lo dengerin dulu penjelasan gue. Penjelasan apa lagi sih, Ray? Gue udah lihat sendiri lo sama Marsha. Ternyata lo sama aja ya kayak cowok-cowok fuckboy di luar sana. Nggak nyangka banget. Lo udah salah paham. Sebenarnya gue mau ketemu sama lo, bukan sama Marsha. Lo tuh salah paham. Terus kenapa lo bisa berduaan sama Marsha? Ya gue juga gak tahu, Jess. Gue kira lo yang datang, ternyata Marsha. Beneran kayak gitu? Lo gak bohong kan? Serius, gue gak bohong. Lo percaya kan? Gue minta maaf, Jess. Ajar nih cewek, dia sengaja ngonesin gue. Emang benar Jessica lagi sakit? Kalau feeling gue sih, Jessica tuh gak sakit. Melainkan, dia gak mau ketemu sama Ray. Soalnya pas di kelas tadi, dia melamun terus loh. Iya ya, kayaknya mereka ada masalah deh. Tapi masalah apa ya? Kenapa sih mereka tuh gak pernah akur, bentar-bentar berantem? Apa gara-gara Marsha si cewek gatel itu, mereka jadi berantem? Fix, kita satu server. Gue juga mikirnya kayak gitu. Lagian secure ngapain sih ngikutin Ray terus? Dia juga selalu tahu tempat-tempat yang kita datangin. Udah kayak setan aja tuh curut. Gue mau nembak Jessica. Oh, kayaknya gue tahu deh masalahnya apa. Mereka berdua bisa berantem. Emangnya masalahnya apa, Kak? Sebenarnya Ray itu mau nembak Jessica. Udah dari kemarin loh dia bilang ke gue. Tapi katanya bakal susah karena ada Marsha. Kenapa kalau ada Marsha? Kak Ray takut. Iya, karena mereka bukan cuma sekedar teman kecil. Mereka tuh pernah ngalamin yang namanya cinta monyet. Terus, Marsha tuh dari kecil sampai sekarang ngebet banget sama Ray. Kalian lihat aja, dia sampai pindah sekolah demi mau ketemu Ray terus. Tapi pas Marsha datang, Ray udah ketemu sama Jessica. Nah, menurut gue nih, mereka bisa berantem tuh karena Ray mau nembak Jessica, terus si Marsha ini nih yang gagalin. Mungkin dia udah tahu kalau Ray itu mau nembak Jessica. Gue nggak munafik sih. Bagi gue, Jessica emang lebih cantik dan baik. Kalau dibanding sama Marsha mah, jauh banget. Wajarlah, Ray lebih milih Jessica dibanding Marsha. Gedek banget gue sama Curut. Gimana kalau kita susun rencana? Buat mereka berdua, biar Kak Ray bisa nembak Jessica tanpa tahu si Marsha. Gimana? Kalian ada ide nggak? Mungkin kita bisa pergi ke tempat yang tersembunyi. Yang pastinya bukan tempat wisata gitu. Kalau tempat wisata, Curut bakal mudah nemuin keberadaan Kak Ray. Tapi tempatnya ini gue gak tahu yang cocoknya di mana. Kalian tahu gak tempat yang cocok? Aha, gue tahu. Fix sih, ini tempat cocok banget buat mereka. Dijamin rencana kita bakal sukses. Cocok ya cocok, tapi bilang dong tempatnya di mana. Di komplek perumahan gue lah, dijamin berhasil dah. Hah? Hah? Komplek perumahan? Apaan sih, Kak? Gak ada romantis-romantisnya. Apaan dah nembak cewek di komplek perumahan? Kak Brian ngaco deh. Eits, ini bukan sembarang komplek. Pokoknya malam ini kita bermalam di tempat gue. Gue bakal sediain tempat buat kita. Tempatnya keren kok, pokoknya ikut aja saran gue. Oke, kalau gitu gue setuju. Baiklah, kalau gitu kita ikut idenya Kak Brian aja ya. Sepakat kan?
Jadi ini rumah Jessica? Iya, ini rumah Jessica. Boleh juga nih rumahnya. Bagus, minimalis. Iya, banyak pepohonan juga. Gue suka banget suasana rumah kayak gini. Jessica! Tuh kan, benar kata gue. Pasti nih, mereka mau ngajak malam mingguan. Tumben jauh-jauh kesini. Jessica! Woi! Iya, iya! Kok kalian bisa kesini sih? Rumah kalian kan jauh-jauh. Pasti mau ngajak malam mingguan ya. Bener nggak tuh? Ya iyalah. Cepat ganti baju lo. Dan jangan lupa bawa baju buat tidur juga ya. Lah, emangnya mau kemana? Pakai baju buat tidur segala. Udah deh. Lo ikut aja. Cowok-cowok udah pada nungguin. Oke deh. Kalian berdua dari tadi terburu-buru, kalian mau ngajak malam mingguan di sini. Tuh lo tahu, gak apa-apa kan, ada Jessica tuh. Jadi, ini kita tidurnya di mana? Ya kita tidur di sini lah, kan udah gue sediain buat kita. Ciwi-ciwi tidurnya di atas, kita cowok-cowok biar tidur di bawah. Udah, gue udah buatin spesial buat ciwi-ciwi tidur. Pokoknya kita have fun dah malam ini. Ya udahlah, kita serahin aja ke Brian. Wah, boleh juga nih, makanannya juga udah disediain. Nunggu apa lagi? Yuk, mulai bakar-bakarnya. Gue udah lapar. Cium aroma-aroma kebucinan deh di sini. Karin, nyesel deh lo gak ambil dagingnya. Enak banget. Mana, suapin. Gue mau coba. Ih, ogah. Gue juga mau kali. Ini udah habis. Salah sendiri lo gak mau ambil. Pelit, 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 pelit. Nih, lo makan punya gue aja. Kok Kak Aldi baik banget sih sama gue? Lah, kok gue jadi malah perhatian sih sama Karin? Nanti dia mikir gue apa-apa lagi. Cie-cie, ada yang saling suap-suapan deh kayaknya nih. Ray, kali ini lo bebas mau nembak Jessica. Lo pasti berhasil. Kalian sengaja ngerencanain semua ini buat gue. Iyalah bro, kita sengaja cari tempat yang aman dan gak ada pengganggunya. Nah, dan kebetulan komplek rumah gue kan bagus nih.
Di sana ada tempat bagus tuh, di bawah pohon. Ada tempat duduk juga, pas banget buat lo sama Jessica. Atau enggak, di depannya lo naik tangga di atas rumah, ada juga tempat yang romantis. Terserah lo deh, mau pilih tempat yang mana, dua-duanya bagus. Thanks ya bro, udah mau bantuin. Kalian adalah sobat terbaik gue. Makasih sekali lagi. Oke, sama-sama bro. Semangat ya, lo pasti berhasil. Iya, gue yakin banget lo pasti berhasil. Nah, gini kan enak kalau nggak ada si Curut. Tenang kan kita liburan walaupun cuma di komplek perumahan doang. Iya, gue ngerasa bahagia banget malam ini. Tempatnya keren banget dan terutama nggak ada pengganggu. Kayaknya nggak bakal terlupakan deh. Jelaslah, suasana di sini tenang dan damai banget. Gak kalah sama tempat-tempat wisata yang kita kunjungi biasanya. Jess. Hai, ada apa? Ikut gue yuk. Ikut loh, emangnya mau kemana? Ikut aja Gi, momen langka nih. Kapan lagi coba bisa berduaan? Ya udah deh kalau gitu, gue tinggal dulu ya. Gak apa-apa kan kalian di sini? Ayo. Gue cemburu. OMG Karin, lo belum move on. Canda cemburu. Aduh, gue cuma bercanda kali, jangan dibawa serius. Kalau teman gue bahagia, gue ikut bahagia aja deh. Syah, mendingan lo makan dulu deh. Es krim lo udah cair tuh. Gimana bisa gue makan? Teleponnya Ray gak aktif. Pasti dia sama temen-temennya. Feeling gue juga gitu sih. Kayaknya kali ini mereka sengaja deh. Liburan diam-diam dari kita. Ya biar kita gak gangguin gitu. Menurut gue gitu sih. Kurang ajar banget tuh temen-temennya Ray. Mereka sengaja ngehindarin gue. Ada apa? Lo mau ngapain, Ray? Gue mau bicara sesuatu. Bicara sesuatu? Hah? Jangan-jangan Ray mau nembak gue? Yes. Iya. Lo mau bicara apa? Tapi lo mau ya? Emangnya mau apa sih? Jangan nolak ya. Iya, tapi lo mau bicara apa? Ayo Ray, please, please, please. Sebenarnya udah dari kemarin gue mau bicara ini. Tapi selalu ada yang ganggu. Dan sekarang adalah waktu yang tepat buat gue bicara ini sama lo. Lo mau bicara apa, Ray? Mau ya, jadian sama gue. Loh, kok nangis? Yes, kenapa nangis? Gue salah ya? Jadi, pas malam itu, lo mau bicara ini sama gue? Iya, jadi lo mau kan sekarang kita jadian? Mau. Woi, udah jadian atau belum sih? Hah? Bruh. Kayaknya gue dengar suara Mika deh, tapi di mana ya? Woi, kita di atas. Sini.